Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini. Asisten pelatih Persija Jakarta, Eduardo Perez, berharap The Jackmania dapat memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta ketika menjamu Persib Bandung pada laga pekan ke-8 Liga 1 2019. Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung akan berlangsung pada Rabu 10 Juli 2019. Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah pun memburu kemenangan atas Persib Bandung. Sebab dengan bermain di kandang, dukungan supporter akan semakin nyata dan bisa menjadi sumber motivasi bagi pemain. Menyambut laga penuh gengsi ini, asisten pelatih Persija Jakarta Eduardo Perez menyampaikan sebuah imbauan penting. Eduardo berharap The Jackmania dapat memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Dikutip dari laman resmi klub, Senin 8 Juli 2019, Eduardo Perez menilai dukungan The Jackmania akan membuat motivasi pemain Persija Jakarta dalam bermain bertambah. Menurut Eduardo, dukungan The Jackmania sangat penting dalam upaya membantu Persija Jakarta meraih 3 angka penting dari sang rival Persib Bandung. Kami butuh supporter dan sangat beruntung punya supporter seperti ini. Sangat penting bagi kami supporter memenuhi stadion, ujar Eduardo. Dengan kehadiran mereka di stadion, pemain akan memberikan seluruh kemampuan terbaiknya untuk supporter, ucap Eduardo. Asisten pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa Persija Jakarta siap tampil maksimal dan berusaha memenangi pertandingan. Tentunya laga nanti kami ingin menang, kami siap memberikan yang terbaik dan saya yakin laga ini juga berlangsung menarik, kata Eduardo. Selain itu, Eduardo menilai duel dengan Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2019 tersebut sebagai laga spesial. Laga itu diyakini bergulir sengit berbeda ketimbang dari yang lainnya. Meski belum lama melatih Persija dan mengenal kompetisi Indonesia, Eduardo sudah mengetahui banyak tentang pertandingan Persija dan Persib. Kedua tim kerap bermain dengan intensitas tinggi. Persib dan Persija seperti El Clasico. Ya, saya tahu. Saya juga tahu sebelumnya Persib kalah atas Persebaya. Tapi laga nanti jelas jauh berbeda. Kita tahu big match dan rivalitas tinggi di laga ini, kata Eduardo, Senin 8 Juli 2019. Tentu saja Persib datang dengan keinginan menang dan kami juga ingin menang, ujarnya. Eduardo menyadari pertandingan melawan Persib tidak akan mudah. Persija waspadai kebangkitan Persib setelah kalah telak 0-4 dari Persebaya Surabaya. Kami tahu Persib seperti apa dan kami juga sudah menganalisa permainan mereka. Mereka punya pemain yang bagus dan merupakan tim yang kuat. Tentu menjadi sangat sulit untuk laga nanti. Tapi pada saat ini saya pikir kami juga sangat kuat, ujar dia. Meskipun Persib kalah di laga sebelumnya, tapi saya tahu pasti para pemain di liga ini merupakan pemain profesional. Saya pikir tahun ini Liga 1 memiliki level yang tinggi dan tim yang bagus-bagus. Tentu laga nanti berbeda dengan laga lainnya karena ini El Clasico, kata mantan pelatih Luis Milla tersebut.